قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, suatu hari Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Namun ketika Mu'adz ini mau keluar rumah, tiba-tiba dari jendela dia mengintip bahwa ada seorang Yahudi berdiri di depan pintu rumahnya. Karena mengetahui Yahudi tersebut berdiri di depan pintunya, akhirnya Mu'adz bin Jabal bersembunyi tidak jadi pergi salat Jumat ke masjid. Karena Mu'adz bin Jabal memiliki hutang kepada orang Yahudi tersebut, kalau diuangkan, kalau uang sekarang itu sekitar 200 juta rupiah. Oleh akibat ini, alhasil Mu'adz bin Jabal tidak pergi untuk melaksanakan salat Jumat. Hal tersebut akhirnya diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, mengapa engkau tidak menghadiri salat Jumat? Lantas Mu'adz menceritakan masalah dia terhadap orang Yahudi tersebut. Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak berani salat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat karena ada seorang Yahudi menunggu di depan pintu rumah saya. Karena saya memiliki hutang, ya Rasulullah. Hutang yang cukup besar. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, maukah saya tunjukkan kepadamu untuk dizikirkan supaya Allah akan menutupi semua hutang-hutang. Rasulullah mengatakan, orang yang membaca ayat ini untuk dijadikan zikir, Allah akan menutup hutang-hutangnya walaupun sebesar bukit Jabal Uhud. Jadi doa atau ayat apa yang disuruh oleh Rasulullah untuk diamalkan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut. Doanya adalah ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Seperti yang Teku Asbi dibaca awal pembukaan video tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, itu pada prinsipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat kita. Mu'adz bin Jabal juga sudah tidak ada lagi di tempat kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis-hadisnya tentang sunnah-sunnahnya, itu pada dasarnya adalah memang untuk orang yang masih hidup seperti kita. Life skills dan hidup terus berjalan. Manusia dalam melakukan kehidupan ini tentu ada cobaan-cobaan. Salah satu cobaannya adalah hutang piutang. Karena memang kita manusianya zon politikon, hidup bermasyarakat, kita kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih, biasalah kalau hutang-hutang piutang tersebut. Tapi kalau hutang terlalu banyak dan berlarut-larut, tentu akan membuat psikologis kita akan terganggu. Betapa tidak, ketika kita mau keluar rumah, kita melihat orang yang piutang kepada kita, jantung kita berdebar, adrenalin kita berdebar, denyut nadi meningkat. Jadi kita susah lah
Akibatnya terasa dada seperti sempit, dunia semakin sempit. Apalagi tempat orang kita berutang itu banyak ya. Ada satu, dua, tiga, ada rata kampung ada kita berutang. Tidak ada manusia yang di bumi ini yang mau berutang kalau dia lebih. Walaupun ada juga sebagian orang, walaupun dia sudah kaya, dia tetap berutang. Seperti berutang kepada bank dan berutang kepada tengkulak-tengkulak. Tapi yang terlepas dari apa itu, tapi terlepas dari semua itu, permasalahan ini tentu sudah diketahui oleh Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ab bin Jabal, sebenarnya tujuan Rasulullah juga untuk menyampaikan kepada kita. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, apalagi hadis-hadisnya, maka kita wajib ikuti. Nah, pemirsa sekalian, pengikut setia channel Hasbidubus, amalkanlah surat Ali Imran ayat 26 dan 27 tersebut untuk supaya didawamkan sehari-hari. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini termasuk Teguh Hasbi, siapa sajalah yang menonton video ini ketika ada utang-utang, semoga dilunasi dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.